Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hari ini saya dengan Kak Wali baru saja selesai acara melepas kontingen yang akan berangkat ke Peran Saka, perkemahan antar Saka, tempatnya di Sumedang, berlangsung dari tanggal 17 sampai 21 orang ya, dari penegak dan penegak. Jadi Peran Saka ini dikoordinasikan atau diselenggarakannya oleh Kuarda Jabar, dan ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, untuk kali ini jumlah pesertanya di Jawa Barat ada sekitar 8.800 dan dari kita mengirimkan 100 peserta. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu kegiatan yang berkesan untuk para peserta karena 5 tahun sekali. Kemudian juga bisa saling berkenalan dengan peserta dari kuarcap-kuarcap yang lain, saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman, bertukar budaya, dan diharapkan juga para peserta dari Kuarcap Kota Bogor ini menjadi duta yang bisa memberikan juga informasi tentang Bogor secara lengkap kepada peserta yang lainnya. Jadi kakak juga menyampaikan mudah-mudahan jaga kesehatan karena sekarang cuaca yang tidak menentu ya, kalau malam hujan dan sebagainya, jadi jaga kesehatan dan juga menitipkanlah kepada para pembina, pendamping, supaya bisa mendampingi para peserta dengan baik. Itu saja, ya, terima kasih. Awali ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Kak Ketua Harian. Dalam kesempatan ini kami dari Kuarcap yang pertama ucapkan terima kasih Kak Ketua Harian berkenan untuk bisa melepas secara resmi ADD yang akan berangkat, dampingan dan juga pendampingnya. Selama 5 hari mereka akan berkegiatan tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 November 2023. Kalau dari kami sendiri berharap ajar apa yang nanti didapat oleh adik-adik selama kegiatan di perkemahan antar satuan karya dan komunitas ini bisa menjadi bekal buat melaksanakan kegiatan satuan karya di Kota Bogor. Jadi hal-hal baru yang memang akan diterima di sana bisa diimbaskan kembali di Kota Bogor. Dan intinya juga kami juga berharap agar kegiatan atau aktivitas satuan karya dan satuan komunitas di Kota Bogor bisa gebiar lagi. Jadi terakhir kami mengadakan kegiatan Kak, salam lapor dan juga kegiatan koordinasi termasuk juga penguatan satuan karya dan komunitas di Kota Bogor. Kita bersepakat untuk kembali meningkatkan dan melaksanakan kegiatan satuan karya ini sebagai elemen pendukung utama kegiatan Pramuka di Kota Bogor sebagai kegiatan vokasinya Kak, penjurusannya. Jadi terutama buat adik-adik penegak-penegak berhubungan dengan masalah job creation tadi Kak. Jadi ilmu-ilmu life skill-nya bisa lebih ditingkatkan dan kegiatan saka. Jadi itu saja, mudah-mudahan respon bisa berangkat, sehat, dan bisa kembali ke Kota Bogor dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam.